So guys, ketemu lagi dengan saya Dani Trikus semua. Aku nih tanggal Sabtu 9 Januari cuy 2021. Kemarin udah sampai di hotel di kita hotel. Dan sebenarnya nih hari ini udah hari ini aku mau ikuti di lomba musik. Tapi nggak tahu ya, karena aku udah lama sekali nggak perform. Perform terakhir itu aku SMA. Aku pingin lagu tuh sebenarnya cuma pingin kayak bikin konten YouTube aja, jadi biar punya punya konten lah, biar karyaku tuh nggak nganggur gitu, jadi ada maknanya sedikit. Asal aku tahu kan suara aku biasa aja, tapi aku punya kreativitas di bidang ciptain musik, ciptain lagu. Jadi daripada aku dinyanyiin orang lain, mending aku nyanyiin sendiri gitu. Jadi semoga nanti oke lah hasilnya. Tapi kalau nggak oke juga nggak apa-apa. Karena juga aku juga gak pura-pura kali, kan aku cuma senang-senang aja sih bikin musik. Dan ini anggap aja juga aku anggap liburan. Terima kasih juga istriku yang mengizinkan aku ke sini. Oke, kita nanti langsung ke launching ke kafenya Sejiwa Cafe dia di deket Tanjung Pinang Mall. Oke cuy. Oh
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Mohon maaf hujan, jadi agak panas sedikit, basah-basah gimana gitu. Masih semangat teman-teman semuanya? Masih semangat? Oke, malam ini kita akan bergoyang-goyang bersama Plat Merah. Izin Pak Ngah, kita bawa lagunya. Kita akan bawa lagu dari Termana. Oke cuy, udah selesai. Nah, aku gak ikut sampai siapa yang juara. Kayaknya sih aku kalah ya. Jadi aku langsung balik aja, ngantuk juga cuy, mau tidur. Dan ya, kayak gini lah. Kayaknya tadi ada kesalahan teknis juga sih. Jadi pas aku manggung di depan itu ada ke soundnya tuh, kedengarannya tuh di depan doang. Pas aku kan di depan manggung nyanyi. Di sound belakangku tuh gak kedengeran, jadi ada sedikit kesalahan teknis lah. Tapi gak apa-apa ya, karena baru pertama kali aku perform kan, setelah 2009 ya. 2009 apa 2010 aku terakhir? 2009. Pensi itu 2009, jadi udah berapa tahun nih? 11 tahun aku gak manggung. Jadi agak grogi pertama. Walaupun aku pernah stand up comedy dan lain-lain ya, tapi emang apa, deg-degannya masih deg-degan stand up comedy ya. Kalau nyanyi kan tinggal nyanyi, kalau stand up comedy kan mikirin materi kita, terus mikirin harus lucu kan. Kalau nyanyi kan tinggal nyanyi aja, enak gak enak kan. Yang penting kan aku sih tujuanku cuma nge-share laguku aja biar banyak didengar. Jadi aku tadi nyanyiin laguku yang abadi selamanya. Tapi ya gak tau lah, tapi yang lain sih tadi mainnya bagus-bagus sih. Mantap lah, seniman-seniman Tanjung Pinang, mantap. Tadi ada di Batam juga ada satu orang cewek juga, bagus juga. Tapi aku lupa ngerekam kayaknya, aku main catur. Namanya Hilda kalau gak salah. Gak apa-apa lah. Oke cuy, aku mau tidur, habis ini besok aku mau balik.